Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga salawat beriring salam kita hadiahkan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kurma, tema saya hari ini adalah kebaikan yang menghapus kesalahan. Selama hidup dunia ini, manusia tidak akan pernah terlepas dari kesalahan dan kehilafan. Ini merupakan sebuah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditakdirkan pada diri manusia, bahwa manusia itu tidaklah paling makhluk yang paling sempurna. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahannya. Quran Surah At-Talaq ayat 5. Ada tiga kebaikan yang menghapus kesalahan, yaitu satu, bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Kedua, iringi keburukan dan kebaikan. Ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sampai sini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah bagi semuanya. Burung iri dan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung balam banyak kutu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.